Don't forget to subscribe. Hi guys, kami sedang berada di Dantai dan this is the vlog untuk hari pertama. Hari pertama guys. Begini keadaan. Oke. Okay? Jadi memang the situation is adventurous lah. To put it on a positive side, adventurous. Jadi mungkin ada video yang tidak terambil, tapi just enjoy dengan klip yang ada. Jadi inilah kami punya lunch. Disediakan oleh Auntie Tina. Jadi macam mana keadaan you guys? Kami okay guys. Kami sekarang mau balik sudah lepas berapa jam hujan dari 3 jam. Ini banjir dia. Ini kurang-kurang sedikit lah, tapi saya rasa kalau pasang kemah masih tidak boleh lah. Jadi ya. Good luck. Good luck. Good luck kepada participants. Jadi kalau kamu nampak barang kami semua ada di atas pelet ya, pelet. Kalau tidak ada pelet, confirm, confirm, confirm. Jadi kami dari tengok wilayah lain pun begitu juga, Naza. So, we'll see the next update. Baru kami mau pindah lokasi tapi hujan lagi. What should we do? Jubilin? Boleh lah, kita tak boleh sama begini. Tak aku terima. Bukan kami yang tak mau guys. Hujan. Guys, sekarang kami on the way untuk pergi cafeteria. Sebelum belajar owner, kami mau ambil makanan dulu. Hard to say. Tapi ini semua adalah adventure. Inilah dia guys, kami punya jejaka-jejaka yang membantu supaya kami stay. Kamu tengok bah, tapak kami nih, kemah. Tapi jejaka-jejaka sangatlah berhati murni untuk membantu we all. Semua serta peserta. Hi guys, kami baru sejak habis owner kedua yaitu gift wrapping. Jadi kami red-red lah sementara menunggu aktivitas seterusnya. Sekarang ada green daripada SAS kalau aku tidak silap. Tapi kami red-red dulu sebab tandasnya sekarang tidak ada air. Siap-siap untuk mempersembahkan
harus teman. Basic drill dan mereka akan bermula Berikanlah persembahan basic drill nice daripada klub Oasis SRE Tantara kepada semua peserta perkemahan. Anda diberikan kebebasan untuk ambil gambar bersama dengan mereka. Ale Betli Meldalet Hewa Zayin Khetet Yon Wasaf Kamet Menun Same Ayin Betli. Nice lah. By the grace of God, by the grace of God, I will be pure and kind and true. I will be pure and kind and true. I will keep the Pathfinder law. I will keep the Pathfinder law. I will be a servant of God. I will be a servant of God and a friend to men. The Pathfinder law is for me too. The Pathfinder law is for me too. Keep the morning watch. Keep the morning watch. Do my honest part. Do my honest part. Care for my body. Care for my body. Keep a level eye. Keep a level eye. Be cautious and obedient. Be cautious and obedient. Walk softly in the sanctuary. Walk softly in the sanctuary. Keep a song in my heart. Keep a song in my heart. Go on God's errands. Go on God's errands. Up. Pada bersalam, sesungguhnya tak sempurna majlis peresmian tanpa gimmicknya. Today is day 3 dan kalau kamu lihat kami punya warna yang sudah berubah, memang begitulah kejadiannya. Jadi kami punya lunch hari ini adalah nasi dan ayam goreng, tapi nasi kami ada beli apa guys? Sambal. Where's the sambal? Kami ada beli sambal lado. Jadi kami ndak at least macam ada rasa lah. You guys nak sambal ke? Habis. Nanti malam lama. Kita ketemu ya sambalnya. Belum lama. Macam tuh. Jadi petang ini ada activity lagi. Memang memerlukan ketahanan fisikal dan mental ya petang ini. Jadi there are my kids selepas makan dan bersantai sementara activity yang seterusnya. That's it. 3 2 1. Kami melihat pas. Cepat aja. Yang laju nih, gue yang laju tuh. Miring dong kita. Pulang sampai. Oke guys, inilah dia Laut Dantai petang hari ya. Sekarang jam menunjukkan jam 4 petang. Inilah keadaan Laut Dantai dan dia punya pasir yang sangat smooth and silky.
Tapi sebenarnya bukan kau. Kan bapaknya sudah, anaknya. Kita mau anaknya. Iya. Siapa semua anaknya? Mari. Sekarang kami berada di Pantai Dantai. Last evening, last sunset ketika berada di pantai. Jadi banyak orang lah.
You guys can see banyak orang. Aku akan kasih kamu the preview. Cantik kan? Ada lawan Tanjung Aru tak? Pasirnya pun cantik. Packing time guys, kami sudah mau balik dan balik sudahlah. Ah ini Cherish. Kamu tengok warna kulit kami berubah sudah kan? Kamu tengok warna kulit kami sudah jadi brown and burn like a toasted bread. Ah semua terbakar. Ah inilah boys kami yang biasa membuka, menolong, mengangkat dan membuka segala-gala yang berat, maha berat. Nice. Yang para lelakinya bekerja, yang girls ini menyipas-nyipas. Mayo dan juga Karen, Janjan yang menolong mengangkat. Ini kayak punya harapan pas shooting yang membantu menyewakan kanopi. Winah, oh, oke. Dan juga kayak punya kelangkul daripada gereja Ibu Bapa peserta yang sangat membantu juga sama Abang Bernard.